Ha, ni bak kita jual ikan kepada tukar beli. Ya, kita tukar beli. Panggil tukar juga beli. Dah. Bahasa kita. Nah, kita jual ikan kepada orang yang beli perai. Panggil dah. Dia kata perai. Dengan harga 100. Bagi orang beli. 1 kilo lah. Maka orang kapung mari beli. Ha, tak orang beli kat dia. Ha, dia kena nak beza di perai tu. Tu dah. Dia panggil apa tu? Tutup perai lah kat kita. Kalau apa yang tempat Arab Mekah dia Zabun, Zabun. Zabun. Ha, siapa panggil apa? Luka. Jalan tu dah. Ha, kita hari bahasa kena malak. Kau jual ke luka kita 100. Sebab dia nak pergi jual lagi. Gitu tak? Ada pun orang yang nak beli nak makan gitu, kita harga 150. Ini hak ni cara kita beri ke Zabun kita ya. Pera-pera luka nak. Ha, yang orang menega harga ni. Ha, tapi kalau orang hak biasa harga ni. Ada masalah tu. Ha, tu. Maka orang kapung mari beli nak makan kita jual dengan harga 150 kok. Dinamakan adakah dinamakan zalim? Ah, tu nak pergi zalim. Zalim masalah buat nyanyo. Buat nyanyo. Dak harga dia hak harga dia berapa hak sungguh harga dia? Harga dia 150. Nah, kalau harga 150 jual kena tak harga. Cuma hak ni kepada Zabun yang kita khususi kepada Zabun. Ya tak ada apa tu. Ha, tapi tahu kot lain lagi tak tahu lah tu. Sahabat dia kata ni pahal daripada kita jual kepada tukar beli. Dia kata tukar beli gitu. Ha, murak tukar beli apa? Ha, tu murak tu perai. Patut perai tu orang duk beli dengan dia semua lah. Ha, ha, tapi kena panggil lukkan lah ni dah. Ha, ujirah masalah dulu. Dia ra'i. Dia ra'i kepada orang yang beli dia ambil utang, yang jual ambil utang kan. Tapi dia jual biasa jual walau tak ada, dia jual dengan harga ni, harga ni. Gitu. Ha, pulang situ lah pula. Apa kita orang duduk menego, nak apa dia beli kedai dia boleh dengan harga ni. Ha, harga hak kita duduk menego dia harga. Tapi kalau orang tak ada menego, ni harga dia. Ha, gitu. Tak ada apa yang kata wika ni buat zoling ni anda. Pendek makna zalim tu letak suatu tak kena pada tempat. Ya, sah situ.